Hello, hello gang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel The Reckoning Gaming. So gang, untuk video hari ini gang, aku akan bermain games Real Flight Simulator. Nah, dan atas undian gang. Ha, dan di sini aku membawa pesawat Antonov An-225 Mirai guys. Ha, atas undian aku ni guys. Dan undian aku adalah pemenang Antonov guys. Sebab itu aku akan bawa pesawat Antonov. So gang, kali ini aku akan terbang di ke Indonesia guys. Aku rasa aku nak buat dari mana ni guys. Kita buat dari Kuala Lumpur ke... Ini bukan... Kuala Lumpur ke... Jakarta ya guys. Dari Kuala Lumpur ke Juanda ke Denpasar guys. Kita buat di Denpasar Bali ya guys. Okey, kita turun di sini. Ya, so gang, jom kita masuk ke dalam gameplaynya sekarang. Okey gang, dan ini pun aku sudah masuk ke dalam gamenya. Sekarang Antonov aku pun sedia untuk terbang guys. Lawa banget, lawa sangat guys Antonov aku ni. Sekarang kita pasang AP dulu guys. Kita tunggu. Okey, kita pasang eyes. Seatbelt tak boleh pasang, minus mungkin tak boleh pasang. Cockpit kita off. Kita pasang ke 90. Okay, kita pasang flash. Kita aku nak bawa 30 guys. Okay, so jom kita terbangkan Antonov. Ready? 3 2 1 go. Okay guys, sekarang ni pesawat Garun apa tu Antonov aku sudah pun selamat terbang guys. Hampir nyaris tadi guys. Okay guys, semoga kita selamat sampai di destinasi kita guys, iaitu Denpasar Bali. Tengok peta dulu. Macam ni guys, dia di yang ke hadapan dia belok tu terus pergi ke Denpasar guys. Mantap. Flash aku gantikan selama 60. Ahahaha, 60 gen tinggi tu. Waduh, kita tunggu je. Okay,
Itu kawan aku, geng. Oh, besar juga antara guys. Sekejap, aku nak tengok di dalamnya kaigo. Tak ada kereta api guys. Sebab aku kan tak pergi gigit. Mati sajalah. Aku akan buat gigit guys. Ini bodoh. Okey, kita pergi ke bottom. Tak dapat bottom. Mantap guys. Bergaya guys, Antonov aku ni guys. Besar-besar gila guys. Antonov pakai livery Ingarunda Indonesia guys. Cukup-cukup mantap guys. Mantap ya guys. Antonov aku ni guys. Besar, cukup-cukup besar. Kecil, cukup-cukup kecil. Tak cukup kecil, lebih besar guys. So guys, seperti biasa aku akan lajukan video ini. So aku harap korang lah sampai puas-puas korang. Okay. Setelah kita kemudian dari jauh kita, perjalanan kita amat jauh guys. Dan akhirnya kita pun sudah sampai di Denpasar Bali guys. Sekarang aplikasi automatik pun ada, APP untuk turun pun sudah ada. Apalagi kita tekan sajalah. Okay, spotlight, mat, brake, kita buat brake parking supaya nanti senang dekat pesawat ini berhenti dengan sendiri kan. Okay, dan sekarang gear pun kita pasang lebih awal. Okay guys, gear pun sudah terpasang. Aku nak tengok silap guys. Ayo, dua guys di sini guys. Nice, bukan
Betul sehanya ya. Banyak guys tadi guys. Kita tengok dari sini lah. Tengok dulu guys. Banyak guys tadi guys. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 biji tayar guys. So yo, banyak gitu guys. Loading. Full established runway 09. Okay. Good day. Wind 162 degrees. Banyak guys. Tayar dia guys. 09. Clear to land runway 09. Okay. Bosan juga guys duduk dalam pesawat. Aduh. Okay guys, lambat lagi kita nak sampai ni guys. Lambat betul lah. Berapa kilometer lagi? Nak sampai runway. Okay guys, aku rasakan pesawat ini terbang terlalu rendah guys untuk landing. Aku takut dia terhalang dalam air guys. Aku takut. Mudah-mudahan tak maju. Okay. Indonesia Air Asia juga guys. Situ A320 dia tengah terbang. Oh yo. Tengah menuju arah ke sini guys. Dia hilang dah guys. Dia sudah hilang. Singapura Airlines. DPS SIM. Apa maksudnya? Entah. Hari. Okey, sedikit lagi sampai. Sedikit lagi. Okey, guys. Okey, antara pun siap pun landing. Flash tutup. Bro, ini Ahmad spoiler Ahmad kosong. Okey, kita parking di sini sajalah kapal kita guys. Ini tutup. Sementara pesawat ini berhenti. Dan di sini sekejap. Ini battery is ice kita tutup. AP kita tutup. Battery pun kita tutup. Scroll ke bawah. Letih. Siap nak tutup enjin dia ni. Tunggu lama. Siap. Kita tutup dari enjin 6, 5, 4, 3, 2, 1 guys. Okay guys. Okay. So guys, sampai kita sampai di sini saja untuk video hari ini. Dan korang jangan lupa untuk like, comment and subscribe channel di Rekening Gaming. Okay. Dan jangan lupa share kepada kawan-kawan korang tentang channel gaming ini. So kita jumpa di next video. Bye bye.